Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mancing. Balik lagi di channel saya, Daner Ewangga. Kali ini kita berada di spot danau ya, bekas galian. Sekarang udah gak aktif. Tempatnya ada di Tangerang, di Legok ya. Nah, kali ini kita menggunakan joran seperti biasa, joran capung Relix Nusantara Gen 2. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ada cintanya. Next. Spot teratai. Spot ini banyak sekali dihuni oleh ikan air tawar seperti ikan nila, ikan parai, ikan sepat, dan ikan gabus juga sejenisnya. Spot ini memiliki cita rasa air yang sangat payau dan dipenuhi tumbuhan pohon teratai. Pohon teratai ini memiliki fungsi bagi ikan untuk tempat berlindung dan tempat berkembang biak ikan tersebut. Kali ini saya memancing menggunakan teknik casting, menggunakan joran lentur dan umpan katak tiruan. Target saya memancing kali ini adalah ikan predator seperti ikan gabus, ikan toman, dan ikan sejenisnya. Oke Sobat Mancing, karena dari tadi kita udah nggak ada sambaran lagi, 1 jam lebih kita di spot sebelah sana, kita putuskan buat pindah spot. Kita nggak sendirian, sama kameramen. Yap, sesampainya di spot kedua ini saya menemukan segerombolan anak ikan gabus yang diawasi langsung oleh indukannya. Ikan ini sangat sensitif, maka dari itu kita tinggalkan tempat ini. Boy, ikut. Selama berjalan di tempat ini, kita harus waspada karena bahaya di sekeliling kita. Dan betul saja, tingkat kecurigaan saya menemukan sosok seekor biawak yang sedang kawin. Hahaha. Ya sudah, mari kita pergi. Silakan dilanjut, bro. Yap, hari semakin sore dan beberapa kali umpan yang saya lemparkan belum juga ditandai dengan sambaran ikan gabus atau predator yang lainnya. Dan di sini saya tidak berkecil hati. Hayu wae dibalang kenjoran aku wae. Sampai benang kabina-bina teuing ari teu benang mamanya geus pacacapean papanasan urang ngusup. Karena di sini saya mulai kelelahan, akhirnya kita putuskan untuk balik arah ke pos 1. Ka saung urang ngopi we heulan. Boncos. Terima kasih kawan sudah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. See you. Trot.